Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-imamu Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu dhikri qahtana, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtana yasuqun nasa bi'asahu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-Bukhari rahimahullah, babu dhikri qahtan, bab tentang suku Qahtan, bab keterangan Nabi tentang suku Qahtan. Qahtan adalah merupakan suku besar daripada suku-suku yang terdapat pada bangsa Arab. Asal-usul mereka dari Yaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu, tidaklah akan terjadi kiamat, hatta yakhruja rajulun min Qahtan, hingga kelak akan keluar seseorang dari suku Qahtan, yasuqun nasa bi'asahu, dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Para ulama ahli hadis menyebutkan tafsir daripada hadis ini bahwasanya kelak sebelum datangnya hari kiamat, setelah masa turunnya Imam Mahdi, akan ada seseorang dari suku Qahtan yang akan yakni memimpin manusia, menjadi pemimpin bagi manusia, perwakilan daripada Imam Mahdi setelah Imam Mahdi wafat. Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Naam. Tafadhal. Babu ma yunha min da'wal jahiliyah. An Jabir radhiyallahu anhu qala, ghazawna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad isaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathura, wa kana minal muhajirin rajulun la'abun فكسى الأنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وفي رواية ممتنة وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال ألا تقتل يا رسول الله هذا الخبيث وفي رواية دعني يا رسول الله أدرب أنك هذا المنافق لعبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أنه وفي رواية أن محمدا كان يقتل أصحابه وكانت أنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. Bab larangan kembali menyerukan seruan-seruan jahiliyah. Di antara seruan jahiliyah adalah seruan untuk fanatik kepada kelompok, kepada suku, kepada golongan, di mana setiap ahli jahiliyah bangga dengan sukunya, bangga dengan kelompoknya, dan ini seruan jahiliyah dalam Islam terlarang. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, ghazawna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru, telah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak daripada golongan orang-orang muhajirin, hingga mereka menjadi banyak mengalahkan jumlah orang ansar. Setelah adanya perintah hijrah, berbondong-bondong kaum muhajirin datang kota Madinah sehingga jumlah mereka menjadi banyak.
Wa kana minal muhajirin rajulun la'abun. Ada salah seorang dari muhajirin ini, seorang laki-laki yang dia senang bergurau. Fakasa'a ansariyan. Maka dia memukul bokong orang Ansar ini. Faghadibal Ansari. Marahlah orang Ansar ini ghadban syadidan. Kemarahan yang dahsyat. Hatta tada'u, sehingga akhirnya mereka saling menyuruh. Wa qala al-Ansariyyu, berkatalah orang Ansar ini, ya lal Ansar. Wahai orang-orang Ansar, kemarilah bantu saya. Wa qala al-Muhajiriyyu, berkata orang Muhajirin ini, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, kemarilah bantu saya. Fa sami'a dzalika Rasulullah, maka terdengarlah hal itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka beliau keluar menemui mereka. Faqala, dan dia bersabda, ma balu da'wa ahli jahiliyah, kenapa masih ada seruan-seruan jahiliyah? Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap seruan fanatik kepada muhajirin ataupun ansar seruan jahiliyah. Dalam hadis ini, di antara faedah hadis ini sebelum kita lanjutkan, bahwasanya Islam itu sebenarnya tetap menerima yang namanya ya perbedaan suku, bangsa, kelompok. Enggak mungkin disatukan manusia, pasti berbeda-beda. Kelompoknya, sukunya, bangsanya, etnisnya, bahasanya. Di sini ada kelompok namanya Muhajirin, dan mereka kebanyakan dari orang-orang Quraisy dan orang-orang suku-suku lain yang bergabung beserta kaum muslimin. Dan muhajirin ini adalah merupakan nama yang Allah berikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, nama yang penuh dengan kemuliaan. Kata Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang terdahulu dalam Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Jadi nama muhajirin itu pemberian daripada Allah SWT dan pemberian dari Rasulullah. Ya. Demikian juga nama ansar, ini nama-nama yang syar'i. Nama-nama yang syar'i, bukan nama-nama yang bid'i. Ya, bahkan Allah puji Muhajirin Ansar. Tapi ketika nama-nama ini menjadi yakni sebagai tujuan, ketika mereka menyeru wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin, untuk berbangga-bangga dengannya, akhirnya ketika muncul kebanggaan, dia akan menganggap rendah yang lain. Muncullah kesombongan. Akhirnya masing-masing menganggap lebih tinggi. Akhirnya terjadi adalah pertengkaran, peperangan. Ialah bagaimana nama yang asal-muasalnya masyru' disyariatkan. Ansar, Muhajirin, nama yang masyru'. Tapi ketika mereka menyeru kepada nama ini, bukan lagi kepada Islam, Rasulullah menganggap seruan mereka adalah seruan jahiliyah. Di antara ciri-ciri jahiliyah adalah al-fakhru bil-ansab wal-ahsab. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah adalah bangga dengan keturunan, bangga dengan yakni golongannya, kedudukannya. Ya, jadilah nama Muhajirin, nama Ansar tercela. Kapan? Ketika mereka menyeru kepada nama ini, bukan kepada Islam. Allahu Akbar. Kalaulah nama-nama seperti ini yang memang disyariatkan asalnya itu memang toleransi dalam Islam, selama tidak mengajak orang kepadanya, ya, maka kita katakan nama-nama lain, apakah yayasan, ya, dan seterusnya, LSM, apalagi organisasi, apapun namanya, selama dia adalah wadah untuk kebaikan, berkumpul padanya orang-orang baik, punya tujuan yang baik, cita-cita yang baik, bagus-bagus saja, ya, dia adalah merupakan sarana. Dan ini celaan kepada orang-orang yang mencela sarana. Sebagian orang mencela yayasan dengan anggapan ini sarana berpecah belah. Kita katakan semua punya potensi untuk berpecah belah. Bukan hanya yayasan, bahkan suku. Hilangkanlah suku. Bahkan mereka begitu kerasnya mentahdir orang-orang yang memiliki yayasan. Padahal kan yayasan hanya merupakan sarana. Ya, hilangkan yayasan, hilangkan suku, hilangkan bangsa, hilangkan budaya. Mustahil. Ini semuanya enggak akan mungkin dapat dihilangkan. Ya, yang terlarang adalah ketika mengajak menyeru kepada sarana, bukan lagi kepada tujuan.
menyeru kepada yayasan itu yang tercela. Bahkan terkadang mereka yang enggak buat yayasan juga menyeru kepada kelompoknya. Ini juga adalah bagian daripada hizbiyah yang disampul, yang dibungkus. Ya, begitu kerasnya kebenciannya kepada setiap orang yang buat yayasan. Salah. Enggak mengerti tentang maqasidus syara'. Mereka enggak paham tujuan-tujuan syariat. Semua wadah boleh-boleh saja selama tidak jadi tujuan. Ketika mereka mengatakan inilah sumber malapetaka, dari sinilah kelak akan berkembang hizbiyah, kita katakan bukan hanya yayasan, semuanya akan dapat menjadi hizbiyah. Ya, baik itu guru, baik itu namanya yakni wadah, lembaga, LSM, apapun juga. Ya. Maka kita katakan kepada mereka, jangankan nama-nama yayasan, nama yang syar'i pun Muhajirin Ansar menjadi tercela ketika menyeru kepada nama-nama ini, apalagi yang lain-lain. Jadi perkaranya adalah ketika merubah tujuan, harus kita pahami hal ini supaya kita tidak ikut-ikutan. Banyak orang yang ikut-ikutan dalam hal ini, ya, mengharamkan yayasan sama dengan mengharamkan membeli pisau. Maka ketika pisau diharamkan, kacau balau urusan kaum muslimin. Ibu-ibu di dapur kebingungan. Kenapa? Pisau diharamkan. Pakai apa mereka potong? Pisau tergantung untuk apa dia digunakan. Akhirnya semua mereka haramkan. Mengharamkan televisi, mengharamkan radio. Subhanallah. Ini menunjukkan dangkalnya pemahaman mereka terhadap agama. Maqasidus syara', tujuan-tujuan syariat. Sarana hanyalah sarana. Ketika dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan, buatlah. Apapun dia, apakah dia sarana medsos, internet, mikrofon, televisi, radio, semuanya sarana. Jangan disalahkan sarana, tapi salahkanlah tujuan. Jadi Rasulullah mengingkari mereka dan Nabi mengatakan, "Ma balu da'wa ahl jahiliyah?" Ada apa ini seruan-seruan kepada jahiliyah? Tsumma qala ma sya'nuhum? Nabi kemudian meminta keterangan, apa yang terjadi? Ada apa rupanya? Fa ukhbira bi kas'atil muhajiril ansari. Maka diberitahukan asalnya adalah gurau. Orang muhajirin ini bergurau. Dia pukul bokong orang ansar. Dan ini menunjukkan bergurau itu terkadang membahayakan jika berlebihan. Banyak orang gara-gara gurau berlebihan pecah hatinya, bertengkar, berselisih, bahkan berkelahi. Ya. Saling fitnah memfitnah. Asalnya gurau. Makanya dilarang gurau yang berlebihan. Para sahabat ya, dilarang untuk bergurau berlebih-lebihan. Ya, banyak tertawa mematikan hati. Faqala an-nabiy qala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Jabir, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha, tinggalkan seruan-seruan ini. Seruan kepada kelompok, tinggalkan. Seruan kepada guru, tinggalkan. Seruan kepada yayasan lembaga, tinggalkan. Kata Nabi, da'uha, tinggalkan seruan ini. Fa innaha khabithah, sesungguhnya seruan ini seruan yang jelek. Nama yang masyru' Ansar dan Muhajirin menjadi jelek ketika dijadikan sebagai seruan. Dibangun di atasnya loyal. Yang tidak Muhajirin berarti enggak baik. Yang tidak Ansar enggak baik, enggak benar. Yang bukan dalam yayasan ini enggak baik. Yang bukan ikut dengan guru ini enggak baik. Tidak itu standarnya. Fa'inna khabithah, semua seruan kepada fanatik selain kepada Islam, kepada sunnah adalah seruan yang jelek. Wa fi riwayatin muntinah, dalam riwayat lain ini seruan yang telah basi, yang jangan lagi diambil. Bagaikan makanan yang telah basi, jangan lagi dimakan. Ini seruan orang-orang jahiliyah yang telah basi. Wa qala Abdullah ibn Ubay ibn Salul, maka berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, dan dia ada kesempatan untuk mecah belah. Dan dia adalah merupakan gembong daripada orang-orang munafik di kota Madinah. Dan orang munafik senantiasa melihat celah. Dan jangan-jangan di antara para jemaah yang hadir di kajian ada orang-orang munafik yang kerjanya adalah untuk memindahkan yakni pemberitaan dari satu kepada yang lain untuk memecah belah. Ini orang-orang munafik inginnya berpecah belah. Ketika pendapatnya mungkin tidak dengar oleh satu orang guru, dia cari guru yang lain untuk mendukung pendapatnya, ya. Dan dia bangun seolah-olah opini bahwasanya guru yang tidak mendukung pendapatnya guru yang salah dan seterusnya. Akhirnya dia kembangkan, dia sebarkan, ini orang-orang munafik dan ciri-ciri orang munafik. Dia ingin memecah belah, lihat ada peluang memecah belah.
Ya, alangkah jeleknya perpecah belahan. Tak senang dengan si A, akhirnya dibuat fitnah, memecah belah. Dan kita melihat terpecah-pecahnya dakwah gara-gara orang jahil yang enggak tahu agama, enggak tahu tujuan agama, yang punya sentimen pribadi, punya kepentingan diri. Ya, akhirnya mereka yang buat kacau dakwah di mana-mana. Kalaulah mereka duduk bertanya kepada para ulama-ulama mereka, insyaallah akan selesai perkara. Tapi ketika mereka su'udzon, jelek prasangka, su'ud tawiyah, jeleknya niat, akhirnya mereka menjadi sebab. Ketika mereka banyak bicara, banyaklah perpecahan. Makanya kata Ibn Rajab dalam fadhu ilmu salaf alal khalaf, kutaman ilmu ulama-ulama salaf dibandingkan khalaf, bahwasanya lau sakatal jahil lam ikhtalafu. Andai kata orang jahil diam, enggak ada perpecahan. Kenapa ada perpecahan? Orang jahil bicara. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi sedikit perkataannya dalam ilmunya. Ya, semakin banyak berkata semakin banyak salahnya. Dan inilah Abdullah bin Abi Salam melihat ada peluang untuk memecah belah. Dan dia ingin agar umat ini pecah belah. Kita berlindung daripada sifat-sifat kaum munafikin yang ingin memecah belah dakwah, barisan dakwah. Berlindung kita daripada sifat jelek ini. Nasallallahu salam afiyah. Biasanya orang-orang punya penyakit hati seperti ini, enggak akan kokoh di atas dakwah. Dia akan tinggalkan dakwah ini ketika tujuannya enggak tercapai. Dia akan mengalami futur. Dia akhirnya malas, enggak lagi menimba ilmu. Kemanapun tidak. Akhirnya keluar daripada jalur dakwah, jadi orang awam. Lambat laun lebih jelek daripada orang awam. Semuanya karena su'ut tawiyah, jeleknya hati, jeleknya niat. Nasallallahu salamat al-afiyah. Berkata Abdullah bin Ubay bin Salul, aqad tada'u alaina, mereka telah berani menentang kita, membangga-banggakan suku mereka, membangga-banggakan kelompok mereka. Lain raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'zzu minha al-adhal. Ingat, andai kata nanti telah sampai kita ke kota Madinah, kita akan kusir mereka semua. Kitalah orang-orang yang mulia, mereka orang-orang hina. Kita akan usir mereka semua. Perkataan Abdullah bin Abi bin Salul. Ya, bahkan dia berikan perumpamaan orang-orang Muhajirin dengan kita. Bagaikan seseorang yang memiliki anjing, kemudian dirawat, dibesarkan, ketika anjing ini besar menggigitnya. Dan perkataan ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia ingkari. Ya. Yang menyampaikan berita ini diingkarinya. Siapa namanya? Lupa saya. Usaid bin Hudair. Saya enggak ingat siapa namanya. Pemuda yang dia sampaikan kepada Nabi perkataannya dengar ini. Ya. Akhirnya Nabi tanya kepada Abdullah, dia ingkari, enggak ada, dusta. Begitu yakni begitu terjepitnya Usaid, ya, mendengar perkataan tersebut, sehingga akhirnya Allah turunkan ayat membenarkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang membenarkan perkataan sahabat dan dia berdusta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqin? Perkataan Abdullah ini Allah rekam, la in raja'na ila al-Madinah. Yaqulun, mereka berkata, orang-orang munafik, andai kata kita kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal, kita akan keluarkan, usir orang-orang hina. Yang berkuasa adalah kita, itu negeri-negeri kita, Madinah kampung kita. Mereka hina, datang kemari minta pertolongan kita. Setelah mereka kuat, mereka melunjak kepada kita, itu ungkapannya. Fabalagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqama Umar, sampailah ini kepada Nabi, dan maka Umar pun tahu, dan dia berkata, faqala, berkata Umar, ala taqtul ya Rasulullah hadzal khabith, kenapa tidak kau bunuh orang ini wahai Rasulullah, dia adalah orang keji. Wa fi riwayat, dalam riwayat lainnya, da'ni ya Rasulullah, tinggalkan saya, biarkan saya Rasulullah, adrib unqa hadzal munafiq, akan ku penggal kepala orang munafik ini. Dia berkata li Abdullah, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini menunjukkan syariat qisas, syariat apapun juga yang berupa eksekusi bukanlah kewajiban rakyat tapi kewajiban imam. Maka Umar enggak langsung penggal, tapi Umar
bertanya kepada Nabi SAW. Bukan orang yang melanggar kita yang memberikan eksekusi, karena kita bukan aparat. Di antara kesalahan orang-orang yang semangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah melampaui batas, akhirnya mereka zalim. Bukan hak mereka untuk menghancurkan tempat-tempat hiburan, ya, merusak sarana-sarana kemaksiatan. Bukan hak mereka, karena akan mendatangkan kerusakan, akan muncul pertumpahan darah. Ahlul fasad, orang-orang yang rusak, mereka juga punya algojo-algojo, bodyguard-bodyguard. Nah, akhirnya yang terjadi adalah peperangan antara sipil dan sipil yang menumpahkan darah. Dan dalam Islam, darah yang tertumpah itu dahsyat di sisi Allah. Dunia ini hancur lebur lebih ringan daripada tertumpahnya darah seseorang yang maksum. Ini orang-orang bodoh, semangat melebihi ilmu, buat kelompok mengingkari kemungkaran. Akhirnya mereka buat kemungkaran di mana-mana. Mereka akhirnya membuat kemungkaran di mana-mana. Mereka ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan, karena tempat berkumpulnya orang bodoh. Tinggal bayar, siap mereka datang menjadi pendemo atas nama Islam, ya, berjubah-jubah, berserban-serban. Hanya, ya, itu semua dahsyatnya kebodohan. Jadilah mereka yang senantiasa dimanfaatkan orang, jadi tunggangan untuk tujuan-tujuan mereka. Subhanallah. Maka berkata Rasulullah SAW, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan dia. La yatahaddatsun nas, jangan sampai orang-orang berkata-kata di luar. Wahai Umar, orang enggak tahu siapa Abdullah bin Salul. Itu adalah perkara kita di sini di kota Madinah. Orang-orang di luar sana enggak tahu. Andai kata kita penggal kepalanya, apa kata orang di luar sana? Annahu, ya, la yatahaddatsun nas annahu wa fi riwayatin anna Muhammadan kana yaqtulu ashhabah. Jangan sampai orang-orang berkata di luar Muhammad membunuh sahabatnya. Dan ini namanya hikmah, kebijaksanaan. Abdullah ini punya pengaruh yang kuat, ya, kuat sekali pengaruhnya. Di tengah-tengah Ansar, sebelum datangnya Islam, dia hampir-hampir dijadikan sebagai raja, ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha wardaha dituduh Abdullah ini sebagai berzina, berselingkuh, ketika itu berkata Sa'ad bin Mu'adz, memimpin salah satu suku Ansar, ya, ya Rasulullah, siapa laki-laki yang mengganggu engkau pada keluargamu? Jika dia dari pihak kami, kami penggal kepalanya. Jika dia dari pihak saudara kami, satu suku lainnya, karena dua suku besar sana, Aus dan Khazraj, perintahkan saya biar saya penggal kepalanya. Maka kepala suku yang lain berdiri, namanya Sa'ad bin Ubadah, engkau berdusta, engkau berkata tidak benar, engkau tahu yang mengatakan itu dari pihak kami, andai kata dari pihakmu enggak kau katakan demikian. Subhanallah. Akhirnya berdiri satu orang dari suku ini, engkau yang berdusta, engkau membela orang munafik, hingar-bingar Nabi seluruhnya ubarkan mereka. Ini menunjukkan kuatnya bahwa Abdullah bin Ubin Salul, kalau andai kata dia dipenggal, mungkin muncul fitnah. Oleh karena itu Nabi penuh dengan hikmah. Tahzir itu Rasul telapkan pada tempatnya. Ada orang-orang yang enggak layak ditahzir. Ada orang-orang yang hanya layak untuk ditaklif. Dia hanya dapat dirayu, dilembutkan hatinya, enggak dapat ditahzir, enggak dapat dikerasi. Andai kata salah tempat muncul fitnah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, andai kata dia ditahzir, dampaknya adalah pecah belah kaum muslimin. Nabi melihat sisi maslahat lebih besar membiarkan dia daripada mengeksekusi dirinya. Ya, dan ini namanya maslahat dalam dakwah, menimbang-nimbang kemungkaran. Ini orang mungkar, ahli mungkar, tapi menghabisi dia lebih besar kemungkaran. Nabi biarkan dia. Dan dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya sohbah tersebut ada secara bahasa, sahabat secara bahasa maknanya orang yang hidup pada zaman Nabi. Dan dia enggak mesti beriman dengan Nabi. Ini secara bahasa. Abdullah bin Ubay Salul secara bahasa adalah sahabat Nabi, tapi bukan secara syariat. Kenapa sahabat Nabi? Dia jumpa Nabi, hidup dengan Nabi, tapi bukan dalam tinjauan syariat. Ya, dan inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsiran perkataan Rasulullah tentang orang-orang yang disingkirkan dari telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Kata para ulama, maksudnya adalah sahabat secara bahasa. Nabi menganggap mereka sahabatnya karena mereka hidup dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, berpura-pura beriman dengan Nabi, bukan secara istilah. Adapun sahabat secara istilah mustahil masuk neraka. Yang berjumpa Nabi, beriman dengannya dan meninggal atas keislaman, itu sahabat secara istilah. Ya. Wa kanatil ansaru aktsara minal muhajirin. Ketika itu Ansar lebih banyak daripada orang muhajirin. Hina qadimul Madinah. Di awal-awal ini orang lebih banyak orang Ansar daripada orang muhajirin. Lambat laun orang muhajirin mengalahkan jumlah orang Ansar. Thumma innal muhajirina kathura ba'du. Kemudian banyaklah orang-orang muhajirin. Lihatlah pertentangan antara apa orang tempatan dengan orang pendatang selalu menjadi isu yang sangat sengit untuk membuat perpecahbelahan. Setiap atas nama pemuda tempatan, apalagi namanya, pemuda tempatan, ya, pribumi, kami asli pribumi, ini non pribumi, ini jahiliyah semua. Masalahnya bukan pribumi atau non pribumi, bukan itu masalahnya, ya. Nah, demikianlah. Assalamualaikum.